Ibu Jess ini terkenal cantik dan juga ramah ya. Iya. Kamu mau foto juga? Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik, baik, wah, baik. Ini kita lagi ada di mana nih, Gracia? Kok rame banget? Banget, kita lagi ada di daerah Kelapa Gading, yeah. Kita ada di warung Bu Jess. Ini yang lagi viral banget belakangan ini, baru buka 3 minggu tapi kalian lihat sendiri ramenya kayak gini. Banget. Ini udah sempat diulas sama beberapa teman-teman kita juga ya, yeah. Sama Rifan, Ko Rifan, sama Barida juga. Karena ini terkenalnya kenapa tuh, Gracia? Karena cici-cici yang jual cantik, iya. Si Bu Jess ini kali ya. Iya betul, si Bu Jess ini terkenal cantik dan juga ramah ya. Iya. Sampai yang datang tuh laki-lakinya banyak loh yang ingin melihat keramahan dari si Bu Jess ini. Satu meja isinya 4 cowok gitu ya. Tapi rata-rata kalau yang cowoknya satu ditemenin sama pasangannya. Supaya kalau ngelirik begini. Waduh. Ya udah, nanti kita cobain makanannya di sini tuh kayak Indomie. Iya. Terus kayak roti. Tapi dia lengkap juga loh, ada yang geprek, ada nasi goreng segala macam juga banyak makanannya. Jadi kita akan cobain menu-menu di sini, Grat. Iya. Jadi jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga nyalain loncengnya, guys, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Siapin banget kalian. Kita makan bareng yuk. Ya udah, kita sapa dulu kali ya yang punya. Ini udah kelihatan kan ada cici-cicinya. Aku yang nyapa, jangan kamu. Kalau aku cuma mau ngeliat bikin Indomie-nya. Ini kamu liatin aja. Bukan, cici cantik. Ini yang namanya Bu Jess. Mamanya, ibu. Oh, oh bukan. Mamanya. Bukan, nama aku. Oh, namanya. Namanya. Ini rapel banget ya. Udah buka berapa lama sih? Tanggal 26 kemarin kita baru sebulan. Aku baru sebulan, oh. Kayak gini. Semenjak viral nih banyak yang minta ajak foto gak sih? Iya. Kamu mau foto juga? Gak boleh, tiga aja kalau mau. Aku foto sama mie-nya aja, tadi aku lihat menu-menunya itu banyak juga, gratis. By the way, bukanya tuh jam berapa aja, Ci? Jam 6, kita jam 6 udah sampai sampai jam 12 malam. Kecuali hari Jumat, Sabtu kita jam 2. Oke, sampai malam tuh ya. Kalau siang ini tempat apa? Kalau siang ini bener. Oke. Jadi kadang kalau misalnya kita bukanya kadang pada telat juga, itu karena mereka aja juga. Oh, jadi besok saya samperin dia. Oke, Ci, kita bakal cobain. Oke, okay, siap. Nah, di sini tempat sesi memasak mie-nya. Di situ mie apa, Mas? Mie tek-tek. Mie tek-tek. Nah, di sini mie nyemek ya, Mas ya? Iya. Satu kali masak itu mereka langsung banyak karena di sini kan rame banget. Jadi masaknya itu 5 sampai 10 porsi langsung. Telurnya langsung dimasukin di sini ya. Setengah matang baru. Jadi ini kalau 7 porsi gini berapa butir telurnya? 7. Oke, kita lihat ya. Berapa telur? Kita hitung. 1. Ini 3. Oh, jadi supaya telurnya itu tetap ini ya, tetap hancur, tetap creamy. 4 5. Wah, sampai dia teksturnya tuh hampir kayak krim gitu, creamy. Oke. Mantap, mantap. Nih, ya udah nyampe duluan aja, aku udah lapar soalnya. Saking ramenya kita enggak bisa langsung dapat semua makanannya bareng. Iya. Ini ada sini, jadi ada Indomie-nya tuh dua yang ada tanda jempolnya. Aku pesen dua-duanya. Ada Indomie nyemek 20.000. Indomie sambal bawang 15.000. Iya. Nah, ini Indomie sambal bawang. Sambal bawang yang level 2 aja, tengah-tengah. Nah, ini ayam geprek level 5. Wow. Iya, kita akan cobain juga ayam gepreknya karena di sini ada juga ayam geprek mozzarella, tapi ini yang paling basicnya. Tadi ayam gorengnya itu dia gorengnya fresh. Jadi kalau ada yang mau beli dia baru goreng 10-20 okay, gitu. Jadi garing juga ya. Ini apa, by the way, ini ada minuman enak-enak juga. Kamu es jeruk, aku ini es soda susu. Oke, kita langsung aja cobain makanannya sambil nungguin yang lain datang. Yuk. Kita minum dulu kali ya, Aush. Minum dulu. Ini minuman termewah di sini. By the way. Oh ya, kenapa? Ini jeruk murni. Oh, berapa harganya? 25.000. 25.000. Ini, wah, kelihatannya sih ini crunchy. Geprek sambal ijo. Geprek sambal ijo. Jadi, ini manis banget loh. Aku nggak menyangka ini murni. Apakah ini nggak pakai gula? Coba kamu coba. Terlalu manis untuk nggak pakai gula. Manis banget. Mungkin jeruk murni. Tapi jeruknya pakai gula. Nggak murni lagi dong ya? Iya, berarti ini emang jeruk yang manis banget. Mungkin kan? Mungkin itu jeruk asli. Jeruk asli tapi pakai gula. Coba kita tanya. Oke. Okay. Mas, mau nanya, Mas. Kalau jeruk murni itu pakai gula nggak? Nggak pakai gula. Berarti ini bang bener-bener. Ini nggak pakai gula berarti. Oke, okay, makasih Mas. Berarti ini jeruk termanis yang pernah aku minum. Banget. Ini segar lah, sudah sesama. Enak nggak terlalu manis? Ini ayam geprek yang sambal normal. Aku mau Indomie dulu ah. Mie-nya dulu. Mie-nya dulu ya. Ini aduk dikit-dikit dulu aja ya. Ini nggak terlalu banyak sih. Level 2. Sedang. Tapi kelihatan menarik sih. Dan sambal bawangnya ini sama wangi loh.
walaupun dia cuma ada di mirip kayak sambal mata goreng ya. Aku cobain dulu ya. Tuh. Indominya kayaknya masaknya pas nih. Enggak terlalu lembek ya? Enggak terlalu lembek. Dijagain sama Bu Jess. Mana orang? Lucunya dikasih kerupuk loh. Biasanya Indomie enggak pakai kerupuk lah ya? Tapi dia enggak pakai telur. Ini harganya berapa tadi ya? Indomie 15.000. Enggak pakai telur, jadi pakainya sayur sama kerupuk. Bawangnya wangi dan enggak terlalu pedes. Enak. Indomie sendiri masih rasa Indomie yang biasa kita cintai ya? Iya. Nice. Cuma 15.000 tuh mahal enggak sih kalau enggak pakai telur? Enggak pakai sayur. Biasanya gimana? Cabe sama cabe. Cabe ya, cabenya mahal. Kalau yang biasa berapa? Indomie telur berapa Indomie telur? 15.000 juga. Indomie telur. Jadi mungkin pilih antara telur atau cabe. Kita makannya biar enggak bosan pakai ini, ayam geprek. Ayam gorengnya porsinya gede banget kok. Iya. 25.000 dapat banyak banget. Ini pakai nasi, bisa makan berdua. Ya. Garing. Mau coba. Levelnya dari level 1 sampai 10 guys. Aku suka sih ini Indomie sambal bawang kayak gini. Iya, soalnya kan cocok pedes sama Indomie. Cabenya ini sambal hijau. Ini nih yang unik nih. Cabenya pakai cabai hijau. Tapi sebelum digeprek bareng ayamnya tadi cabai diulek dulu. Pakai sumpit enggak apa-apa lah ya. Boleh. Yes, ini ayamnya dia pakai bagian yang dada untuk gepreknya. Semuanya dada apa kebetulan aja ini dada? Enggak tahu. Cuma kebetulan kita dapetnya dua dada. Ini bagus banget sih buat jadi toppingnya. Oh iya ini jadi topping ya. Sama. Nah. Enak loh. Taruh di atas mie-nya. Pedas cabai hijau tuh beda banget sama pedas cabai merah, tapi nggak pedas, tapi lebih ada asamnya ya. Enak juga, ini sama kerupuk juga deh. Sambar guys. Nah, kalau yang ini, rasanya masih bisa dibikin di rumah ya. Iya, kalau punya sambal bawang. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Mie nyemek. Ini harganya lebih mahal daripada yang ini, 20.000. Kenapa? Karena telurnya tadi pakai banyak banget. Satu Indomie pakainya satu telur sih. Tadi 7 porsi, telurnya 7 juga. Dimasukin telurnya sampai dia kental banget pas diaduk gitu. Mau coba ya. Ini aku pesen yang lumayan pedes karena dia ada potongan-potongan cabenya. Tuh. Mana ada dua, kalau ini pedes sama enggak? Ini ada bawang gorengnya juga. Lihat tuh. Wow. Telurnya creamy banget kayak carbonara, guys. Makan bareng. Mirip banget sama yang di Surabaya. Yang Caksu. Caksu coba deh. Apakah aku benar? Dia lebih manis rasanya. Tidak rasep-asep guys. Telurnya creamy banget kan? Untuk sebuah mie tek-tek dia creamy banget sih. Dia nggak pelit telurnya. Enak sih. Dan pedesnya pas. Dia udah kasih kayak dua cabai doang sih. Tapi setiap gigitan masih bisa kena biji-bijinya gitu. Bisa creamy banget ya? Ya. Karena dia masukinnya kayak satu-satu gitu diaduk. Menurut aku sama Caksu beda sih soalnya. Lu gak usah creamy ini, Beb. Caksu lebih kemanis ya, dia lebih banyak kecapnya juga. Ini lebih nyaman lah tempatnya buat nongkrong ya. Oke lanjut ya. Rotinya, kita memutuskan untuk pesan yang asin. Ini yang rasa apa, Dad? Ini cornet keju. Manis dong, kayak es krim. Cornetto. Oh, tuh. Ini ada yang kecil gak sih? Ini kejunya tapi dia gak dilelehin kejunya ya. Ini di atas, terus itu cornetnya kalian lihat dari dalam. Lumayan banyak sih kayaknya. Makan bareng guys. Kalau cornetnya di dalam, kejunya di atas di torch itu lebih enak kan? Iya ya. Karena keju dia bukan pakai keju mozzarella, mungkin nggak bisa di torch. Iya. Jadi kejunya keju parut cheddar gitu. Emang cornetnya sih banyak loh dalamnya. Rotinya murah banget, 17.000. Kalian dapat keju juga banyak, cornetnya juga tebal-tebal. Di tempat Indomie begini nggak afdol kalau nggak pesen ini dessertnya pisang coklat keju. Nih, sumpah ini harganya berapa nih? 16. 16.000. Tapi porsinya sebenarnya nggak banyak, cuma kejunya itu banyak ya, melimpah. Aku angkat ya. Wow, lima banget sih. Semua sih. Aku sampai nggak tega makannya. Susunya juga banyak. Waduh. Kamu dulu deh. Kurang cocok nih untuk orang-orang dengan kondisi kolesterol seperti aku ya. Mau nggak tapi? Satu lah. Ya oke. Pernah nggak sih makan kayak ginian? Kamu tahu tuh enak, tapi kamu tahu itu keju susu sama coklat. Enak. Iya bakarnya juga wangi sih. Enak kok ya. Dan dia cari pisangnya tuh pisang yang benar yang kayak agak keras dikit ya.
nggak sampai yang dimakan tuh langsung blenyek. Kita kesimpulan aja ya. Ya, menurut aku ya bagus lah sekarang ada tempat kayak gini di daerah Kelapa Gading. Soalnya kan di sini makanan itu rata-rata harganya juga udah nggak murah ya. Iya. Jadi ini buat jadi pilihan buat anak-anak muda, anak kosan, anak kuliahan yang mau nongkrong-nongkrong dengan harga yang terjangkau bisa di sini gitu. Apa guys? Seru banget ternyata. Dan emang bener yang jaga ada Bu Jess-nya. Cici Jess. Bu Jess. Kata emang bener-bener ramah juga ya. Dan emang beneran kerjanya tuh rajin loh dia. Ya, melayani ya. Dengan sepenuh hati gitu. Betul-betul. Yaudah jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah kasih teman dan seru lainnya. Kita ketemu lagi setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu jam 7 malam. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat makan semuanya. Ini minuman paling enak di dunia. Apa itu air putih? Air putih es batu.